محمد صلاح نسبة النجاح لمحمد صلاح باول باول يعود إلى دورانه ليفربول يسعد الجمهور. Kedua bersama timnas Argentina dan beragam piala bersama PSG. Selain dua nama mega bintang sepak bola ini, dua rekan setim Messi di PSG yaitu Kylian Mbappe dan Neymar juga masuk sebagai nominasi. Liverpool meraih kemenangan striker dengan Julian Alvarez. Meski Haaland tidak bisa merampungkan laga, Manchester City tetap memetik kemenangan melalui 3 gol yang tercipta pada babak pertama. Erling Haaland diduga terluka saat bertubrukan dengan kiper Aston Villa, Emiliano Martinez. Dia mengalami benturan keras, serta merasa tidak nyaman. Kami tidak ingin mengambil risiko, kata Guardiola kepada Sky Sport. Liverpool meraih kemenangan 2-0 atas rival sekota, Everton. Dalam pertandingan tersebut, pemain anyar pasukan Jurgen Klopp, Cody Gakpo, mencetak gol. Liverpool unggul 1-0 atas Everton pada babak pertama, tepatnya menit ke-36. Gol dicetak Mohamed Salah. Gol Cody Gakpo, tercipta pada babak kedua, tepatnya menit ke-49. Gol terjadi dengan serangan yang cepat. Andrew Robertson mengirimkan bola kepada Mohamed Salah. Lalu, Salah mengoper bola kepada Trent Alexander-Arnold, yang lalu mengirimkan bola menyilang mendatar. Bola tersebut disambut Gakpo dengan sebuah tendangan. Bola akhirnya mendarat ke dalam gawang Everton. Skor 2-0 untuk keunggulan Liverpool atas Everton bertahan hingga pertandingan. Dua pemain terbaik dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo masuk daftar nominasi FIFA FIFPro 2022. Sebanyak 26 pemain terpilih masuk dalam daftar ini. Masuknya Cristiano Ronaldo menjadi sebuah kejutan tersendiri, melihat beragam persoalan yang dihadapinya semasa berseragam Manchester United. CR7 terbilang tajam karena mampu jadi top scorer klub dengan torehan 24 gol, berbeda dengan Lionel Messi yang dengan sempurna meraih trofi Piala Dunia 2022 bersama timnas Argentina dan beragam piala bersama PSG. Selain dua nama mega bintang sepak bola ini, dua rekan setim Messi di PSG yaitu Kylian Mbappe dan Neymar juga masuk sebagai nominasi. Liverpool meraih kemenangan 2-0 atas rival sekota, Everton. Dalam pertandingan tersebut, pemain anyar pasukan Jurgen Klopp, Cody Gakpo, mencetak gol. Liverpool unggul 1-0 atas Everton pada babak pertama, tepatnya menit ke-36. Gol dicetak Mohamed Salah. Gol Cody Gakpo, tercipta pada babak kedua, tepatnya menit ke-49. Gol terjadi dengan serangan yang cepat. Andrew Robertson mengirimkan bola kepada Mohamed Salah. Lalu, Salah mengoper bola kepada Trent Alexander-Arnold, yang lalu mengirimkan bola menyilang mendatar. Bola tersebut disambut Gakpo dengan sebuah tendangan. Bola akhirnya mendarat ke dalam gawang Everton. Skor 2-0 untuk keunggulan Liverpool atas Everton bertahan hingga pertandingan usai. Dua pemain terbaik dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo masuk daftar nominasi FIFA FIFPro 2022. Sebanyak 26 pemain terpilih masuk dalam daftar ini. Masuknya Cristiano Ronaldo menjadi sebuah kejutan tersendiri, melihat beragam persoalan yang dihadapinya semasa berseragam Manchester United. CR7 terbilang tajam karena mampu jadi top scorer klub dengan torehan 24 gol, berbeda dengan Lionel Messi yang dengan sempurna meraih trofi Piala Dunia 2022 bersama timnas Argentina dan beragam piala bersama PSG. Selain dua nama mega bintang sepak bola ini, dua rekan setim Messi di PSG yaitu Kylian Mbappe dan Neymar juga masuk sebagai nominasi. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد رسولنا النبي الأمي المبعوث رحمة للعالمين. شكرا محمد سعدون الكواري. طابت أوقاتكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم عشاق المواعيد التاريخية للكرة الإنجليزية ديربي مدينة ليفربول التاريخي بعلاقته بشعبيته بألقابه بجمهوره في استاد أنفيلد. ليفربول صاحب المركز العاشر مقابل مركز 18 لإيفرتون ب 18 نقطة، لكن هذا جوميز وجويل ماتيب ثلاثية ألكسندر أرنولد كرة بعيدة لجدة بكفاردا وفقاتنا التسويب من أنيس سيمس جويل ماتيب يعتذر محمد صلاح ويعود عليه دفاع إيفرتون والحارس جوردان بيكفورد يونس صلاح أمام كل الدفاع أمام كل الدفاع والحكم يعطي مخل الحارس بيكفورد صلاح صلاح محمد صلاح صلاح ما يعطيش تيم تومسكي يتصدى وضرب مرمى من إيفرتون تركوفسكي جول
Gareba! Kotegekpo! Fukazina! Kura! Wewewe! Wewe Jordan Anderson! Asidere Tamamil Alisson Becker! Wewe وليس في محاولة دفاع التسويب كان نار نادي وتشارد بيكفورد دفاع ليفرتان وكرة أخرى يمر الصراح يوزع أمام يعدي أندرو روبرتسون المخالفة تكون يقوم بالمخالفة تسويب من بايسيتش والناس وكرة بالراس ستيف كولمان وتوكوري هنالك طبعا هدف ابيض هنالك راية رفع المعنويات من لاعبي ليفربول ارنولد ريكير في وضعية التسلل عالية جبل مطيب تصويب ادريس ساكي يوناس جول جول محمد صلاح نسبة النجاح لمحمد صلاح مهول مهول يعود إلى دورانه ليفربول يسعد الجمهور في دربي الكبرياء في دربي الزعامة المحلية بنجومه ليفربول عالية بالقائم الثاني بالراس بالراس على الأرض التسويب وبالراس التسويب والمطالبة بضربة جزاء ونهاية شوكيف المخالفة واضحة للدكوري ماكنيل كورة بعيدة ألكسندر أرنولد يوزع جول جول دي جيكبو جول للهولندي هدف ثاني هدف كالعادة بسرعة قياسية ليفربول يعود إلى حجمه الطبيعي هدف ثاني أي ركنية عالية وليسون بيكير مخالفة لصالحه يعدي لي جوردان أندرسون غدارة من كابتن ليفربول غدوان يوناس وجوردان بيكفورد جوردان بيكفورد همس له بكلمات تعود الكرة لانتباع ايفرتون جاكبو كورة اي 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 منظومة هجومية هولندية اوروغوانية صلاح والعارض جوردان بيكفورد شوط ثاني مبدع الى حد الان يوزع غريبة من توماس ديفيس غريبة من توماس جول في جول لا يا صلاح تردد كبير من بايزيديتش Pep Guardiola memberi informasi kondisi Erling Haaland setelah sang striker ditarik keluar pada halftime kemenangan Manchester City dengan skor 3-1 atas Aston Villa di Liga Inggris. Guardiola mengatakan Erling Haaland mengalami benturan saat pertandingan. Dia tidak mau mengambil risiko, sehingga mengganti striker dengan Julian Alvarez. Meski Haaland tidak bisa merampungkan laga, Manchester City tetap memetik kemenangan melalui 3 gol yang tercipta pada babak pertama. Erling Haaland diduga terluka saat bertubrukan dengan kiper Aston Villa, Emiliano Martinez. Dia mengalami benturan keras, serta merasa tidak nyaman. Kami tidak ingin mengambil risiko, kata Guardiola kepada Sky Sports, selepas pertandingan. Kondisi Haaland jelas menjadi perhatian serius Manchester City karena akan menghadapi duel krusial melawan Arsenal. AS Roma gagal mendapatkan 3 poin saat tampil di markas Lecce. Pada laga ini, AS Roma kebobolan lebih dulu usai Roger Ibanez mencetak gol bunuh diri, lalu Igalo Rossi menyamakan kedudukan via penalti Paulo Dybala. Gagal meraup 3 poin, membuat AS Roma membuang peluang untuk naik ke posisi 2 klasemen. Kini mereka berada di urutan keempat. Beberapa tahun yang lalu, Roma akan kalah dalam pertandingan seperti ini yang semuanya tentang agresi dan determinasi. Jadi ini menunjukkan kemajuan yang pasti, kata Jose Mourinho. Ya, pada kesempatan kali ini, Jose Mourinho justru memuji habis-habisan permainan Lecce yang bisa menahan imbang AS Roma.
Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, dilaporkan telah menyepakati tawaran untuk menangani timnas Brasil. Seperti dilansir ESPN Brasil, Ancelotti sepakat mengambil alih pos pelatih Seleção per Juli tahun 2023, dengan kontrak berdurasi hingga Piala Dunia 2026. "Saya tidak tahu apa-apa tentang ini. Saya bahkan tidak tahu apa yang mereka laporkan di Brasil," ucap Ancelotti. Federasi Sepak Bola Brasil pun sampai merilis pernyataan resmi terkait isu Ancelotti yang disebut telah berkomitmen untuk memimpin tim Samba tersebut. "Kami dapat menyangkal kesepakatan apapun yang dicapai dengan Ancelotti," begitu bunyi rilis CBF. Faktor kegagalan Manchester United mendapatkan jasa Erling Haaland ternyata berasal dari orang dalam mereka sendiri. Striker Manchester City, Erling Haaland, mengungkapkan fakta mengejutkan tentang kegagalannya bergabung dengan klub rival sekota sendiri. Manchester United sebenarnya lebih dahulu dikaitkan dengan transfer Haaland daripada sang rival sekota. Solskjaer ternyata menjadi alasan dari kegagalannya bergabung bersama klub Manchester United. "Anda lebih baik bertanya ke Solskjaer langsung," kata Haaland seperti dilansir dari Mirror. Namun pemain bernomor punggung 9 tersebut enggan menanggapi kritik dan memilih fokus dengan karirnya sendiri. Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, dilaporkan telah menyepakati tawaran untuk menangani timnas Brasil. Seperti dilansir ESPN Brasil, Ancelotti sepakat mengambil alih pos pelatih Seleção per Juli tahun 2023, dengan kontrak berdurasi hingga Piala Dunia 2026. "Saya tidak tahu apa-apa tentang ini. Saya bahkan tidak tahu apa yang mereka laporkan di Brasil," ucap Ancelotti. Federasi Sepak Bola Brasil pun sampai merilis pernyataan resmi terkait isu Ancelotti yang disebut telah berkomitmen untuk memimpin tim Samba tersebut. "Kami dapat menyangkal kesepakatan apapun yang dicapai dengan Ancelotti," begitu bunyi rilis CBF. Rumor Lionel Messi kembali ke Barcelona tiba-tiba kembali menguat. Isu tersebut muncul lagi karena diklaim ada masalah internal di Paris Saint-Germain. Kontrak Lionel Messi di PSG akan habis pada musim panas 2023. Sebelumnya, PSG dikabarkan membujuk Messi untuk memperpanjang kontrak di PSG. Ada sinyal juga Messi mau bertahan. Menurut El Nacional, yang dikutip Sportkida, PSG dikabarkan butuh menurunkan beban gaji pemain hingga 30% untuk menghindari masalah dengan financial fair play. PSG melebihi 390 juta pounds di atas batas keuangan tahun lalu. Masalah itulah yang memicu rumor Messi kembali dekat dengan kans kembali ke Barcelona. Messi terus dikaitkan dengan opsi kembali ke Barcelona jika kontraknya di PSG habis akhir musim ini.